Angga Resmir. Malam ini kita mau antar Angga sama-sama. Angga mau pergi ke Jogja mau kerja. Ya malam ini mungkin bentar lagi di terminal yang nangis-nangis. Angga salah satu tim dari Bad House Studio. Bad House Studio apa? Kita bakal jemput Angga. Kita jemput Angga bawa kemari ya. Pura-pura ada. Dia pergi. Pura-pura ada ke Jogja. Lebay. Lebay yang tak ada. Kalau beli ya. Semoga Angga nggak betah sampai di terminal ini Angga nih. Apa nih sih? Apa? Ini orang yang mau berangkat. Yang mau pergi. Mau pergi ya balik lagi kemari nggak? Balik lah. Jangan pergi-pergi aja, tinggalin kami di sini. Kalau memang Angga pergi, nggak balik lagi, berarti ya di kota Lekoe, ya di terminal ini lah mungkin perjumpaan kita yang terakhir di kota ini ya. Tapi kalau memang Angga pergi, balik lagi kemari, ya apa namanya? Berarti Allah udah memang takdirkan kita untuk sama-sama enggak kita kawan sama-sama lagi. Okay. Bang J. Bang Jamal XAJ ya. Lagi mainin mainan baru. Mirpa kami jemput di sini. Hah? Mirpa kami jemput di sini. Ya, kok tinggal. Minggu depan kita mana? Enggak, dia aku di mana juga di aja. Kok kayak gak nerima gitu? Mana yang mau jual cewek terus mau yang terakhir nih? Ada ini kawan gurin. Ini kawan yang lain. Kanten real fit. Ya Bud, kita kapan nyusul Angga? Kita bulan 2 ntar nyusul Angga ya. Bawain cewek-cewek lu soalnya terlanggar. Karena cewek-cewek jauh-jauh jelek. Iya betul, iya betul bulan 2 minggu. Ini sampai ke sini gua? Udah. Lihat. Ini ya? Bagus. Rasanya jadul kali lihat ya. Habis lihat tuh. Jadi kok ngejek aku nih? Aku pegang barang jadul nih ceritanya. Karena ada mainan baru nih. Dia ngasih bu terekam idiot ya, nanti kau bilang cut kau dibilang sama mamanya nggak ngerti kau ngerti dia aku lebih ngerti bang Mat. Gimana perasaan Angga kali ini ya? Mungkin ini yang sedih mah sedih Mau nangis aku udah nangis lah udah cukup mungkin Tommy coba aku ada oleh apa? Cari di kau bisa, ada kebenci. Kita nggak mau pulau bu. Aku bicara sama Depo nengok main undo. Iya iya, biar sama. Angga, enggak makin dekat dengan kepergian kau nggak? Bosnya ada jemput kau tuh. Makin detik per detik berlalu dan pada saat itu akhirnya akan tiba dan kenapa? Kita kan belum foto. Eh kenapa ya? Kenapa ini kenapa? Apa salah aku lagi coba? Apa salah aku? Iya Bigi. Ulang balik. Tinggal ulang pun. Sana Angga. Amin. Kami doa. Kami doakan dari sini semua Angga. Ya. Semoga kau di sana sukses. Kau jangan sombong-sombong sama kami Angga. Kalau sudah sukses nanti aku paling minta busa 10.000. Kau ngapain nih ini? Kau mau yang dulu. Yuk.
Kau duduk sini ya? Aduh enggak. Apa? Tega belum pasang. Mana barangnya bu? Kasih mana? Kasih ya. Kawan kita dia balik lagi nanti. Tapi kalau memang Angga enggak kalau memang Angga bukan ya ditakdirkan emang sebatas ini ya di terminal ini kita akan berjumpa sama-sama ya kan. Sudah kayak gitu. Doa ya. Rizka. Balik mana kau? Ini rumah kau. Balik mana? Balik. Kata-kata balik wah. Ya. Harus jangan lupa kan. Lightning. Belum. Malam minggu besok udah gak ada Angga lagi. Besok kami nanti kau kirim aku. Kalian harus Nangis Allah. We jump in. Aduh. Ada yang belum hijau tadi, sayang hijau. Udah nangis ya. Okay.
Semoga Angga balik ke sini dengan keadaan yang sukses. Bisa nampar? Sekarang. Jadi Angga udah pergi. Dia masih kirim line. Angga masih kirim line untuk kita. Nah, ini dari silanya. Makasih banyak ya buat kalian semua. Baik-baik kalian di sini. Aku pasti bakal rindu sama sahabat kayak kalian semua. Hei. Mobil dia bunyi, kena kali kipas sama air jorok. Bunyi ada, bunyi kayak. Bunyinya waktu di ini. Jalan. Waktu jalan, waktu hidup pasti. Waktu hidup nah, asa juga bunyi. Kan nggak bunyi, bunyi. Waktu jalan nggak bunyi. Waktu jalan bunyi. Bunyi. Kali bunyinya. Ya pak, atrek yang bunyi. Ya. Tadi kata ada kena air jorok. Biasa kan tadi kipas. Tadi kipas, sudah. Tadi kipas. Hidup aja. Gak nampak tadi kipas yang di mana masalah ini. Ini enggak. Itu tadi ini, itu apa? Tenang biar tuh, kok salah. Dia biasa kok kayak itu tali kipas, nak. Jadi dia pakai iPhone 5S, gold ya, Bang. Oke, beres iPhone 5S.